Oke bro, gue Haji Gorai, selamat datang. Sebelumnya gue mau infoin dulu ke kalian, kalau My PS2 belum bisa ngejalanin game Bully. Kalau ini mah gue di Aetherasec 2. Kalian bisa lihat sini, lancar banget. Nah kalau, aduh, preset cok. Nah, kalau untuk game Bully ini di My PS2, nggak bisa ya bro ya. Nah ini di Aetherasec 2 dan bisa pakai stick juga ya kalau di Aetherasec 2. Kalau di My PS2 itu nggak ada fitur mapping. Fitur mapping seperti apa? Fitur mapping seperti ini nih. Mapping ya, mapping otomatis di My PS2 nggak ada ya. Nih kalau game Bully bro, nih ya, gue coba. Dia tuh mental lagi tuh, nah kayak gitu. Kalau di Aetherasec enggak ya, ini sama kok file gamenya sama yang gue mainin di barusan di Aetherasec tuh ya. Jadi untuk Bully mungkin bakal di skip aja, tapi tetap gue masukin daftar 10 game, tapi nanti yang kita coba berarti yang bisa 9 game ya. Oke, langsung aja ke game yang pertama ini, Black ya, di My PS2. Mantep, bisa dapat 60 fps tapi di 2x resolusi. Ini settingannya, gua kasih lihat ke kalian. Kalau ini nggak pakai cheat, cuman di sini sengaja gua nyalain aja karena nanti ada game yang bakal pakai kode cheat widescreen doang sih. Nah, ada grafik yang glitch gitu ya. Ya ilah, ribet ya, nggak pakai stick ya. Duh. Nice. Kita kemari. Eh, pencet kok. Susah banget nggak pakai stick sumpah. Tuh ngeglitch gitu ya. Aduh. Oh, di belakang nih. Ini kepencet reload mulu sama gua. Nah. Tapi bisa tembus 5 sampai 60 fps semua ya. Apa sih reload mulu? Coba di open GL bro. Open GL malah berat. Vulkan. Ya cukup lumayan ya, Black. Oke, kita lanjut ke game yang selanjutnya bro. Oke, game selanjutnya Devil May Cry 3 Dante Awakening Special Edition. Untuk settingannya nih, sengaja gue pakai di 2x resolusi aja semuanya ya. Ininya di 0.
Soalnya sambil rekam ya. Kita main aman aja. Lancar ya, nggak ada grafik ngebug. Kalau nggak sambil rekam layar, bisa ditambahin lagi nanti resolusinya ya, kalau kalian main. Mantap. Ya oke. Kita lanjut ke game selanjutnya aja, bro. Oke, sekarang Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai 3 nih. Lupa namanya, gue lupa lagi. Nah, ini. Nah, untuk settingannya sama seperti ini ya, dua kali reso ya, Vulkan. Aduh. Ngeluarin skillnya ribet nih. Aduh. harus tiga tombol dong. Arah bawah L2 dan L3. Ribet banget ngeluarin jurusnya, so. Wah. Arah atas. Wah, gak kena tuh. Waduh. Gua nahan dia. Gak bisa gua mainnya, sumpah. Oke lah, lanjut ke game selanjutnya ya, bro ya. Oke, bro. Sekarang Dynasty Warrior 5 Extreme Legend. Yang Extreme Legend dia tuh cukup ringan loh, bisa dicoba 4 kali. Karena dia tersek aja gue bisa 4 kali 5 kali reso, bro. Untuk musik si gamenya ini gue sengaja gue offin semua. Coba 6 kali. Oh, nggak bisa. 4 kali lah tadi. Tapi nggak ada grafik ngebug sih, bagus. Lumayan ya. Yang Extreme Legend. Langsung bisa pakai lubu ya. Gimana sih kombonya? Ini kudanya mana ya? Tadi gue bawa kuda sebenarnya. Ketinggalan kudanya. Nggak ngeslow, nggak ngeslow mo gitu ya, mantep ya. Berarti emulatornya emang bagus. Nah ini kepencet. Oke ya, ini si Warrior 5 Extreme Legend mantep nih. Oke, game selanjutnya ini GTA San Andreas ya.
GTA San Andreas. Wih deh, ini resolusinya jangan di 4 kali berarti dia ya. 3 kali coba. Ini lumayan berat ya. Ini gue ngapain nunduk tuh. 3 kali reso. Tapi nge-slow mo ya sambil, sambil rekam juga sih. Ya, kocak. Kita naik mobil coba. Settingannya udah bener kan? Kayak agak slow gitu ya. Nih, coba ininya di satu nih, bro. Kena polisi lagi. Ih, kadang-kadang suka nggak mau pencet. Gue udah pencet X padahal. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Oke, sampai rumah. Nah, penasaran gua sama settingan sih sebenarnya. Tapi udah oke lah ini, nggak ngebug. Untuk GTA ya, mantep. 4 kali reso. Ya kalau di 4 kali reso sambil rekam gini nggak kurang nyaman sih. Karena settingan ini kurang komplit kalau di 5 FPS 2. Ininya di 0 harusnya kalau mau smooth. Smooth 60 gitu. Oke lah, lanjut ke game yang selanjutnya aja. Oke, sekarang Godhand ya, Godhand. Nah. Tadi gue udah lewatin intronya di awal. Ini 2 kali ini. Aduh, kok gitu sih? Nanti kita coba tambahin settingannya. Halo. Vulkan ya. Bung slow cok. 4 kali ya. Tapi dia udah ke unlock. Dia udah bisa 60 ya. 60 FPS ya. Vulkan coba. Open GL. Sama aja. 1. Aja 0-0. 3 kali reso. Nggak ada grafik yang ngebug ya, cepet. Wah. Wah. Nah, coba ke dalam sini. Ya, darahnya sekarat tapi. Wow. Biasanya kalau dia berubah gini ngeframe ya. Baru mau keluarin jurus gua.
Coba ini. Lu. Ya, modar gua. Oke, sekarang God of War 1 ya. Vulcan 2 kali. Tapi dia gini ya ngebug. Nah, dia maunya di open GL. Tuh. Dapat 50-an sambil rekam. 50 FPS. 60 kalau nggak sambil rekam paling. Open GL maunya ya, Vulcan ngebug. Ini gue nggak pakai save data lagi, jadi dari awal banget kan, nggak bisa ngeluarin jurus-jurus yang lain, nggak bisa dikeluarin. Wih, oh ini nge-slow ya. Coba di satu. Sama aja sih. Balikin lagi. Nol. Slow mo. Slow mo coy, coba di satu nih. Dipulkan harusnya dia maunya. Bukan lebih enteng harusnya. Tuh, bukan lebih enteng, cuman ngebug. Ganti lagi open GL biar nggak ngebug, tapi slow mo ya. Iya slow mo ya, dan gue belum tes juga yang di ATRSX lagi. Oke lah, lanjut ke game yang selanjutnya. Oke, sekarang di game Midnight Club 3 Doom Edition Remake. Ini gue masih pakai open GL ya, 2 kali reso. Kita tes coba. Coba Vulcan. Restart game. Kayaknya enak di Vulcan. Untuk resolusi di 2 kali aja tuh. Wih deh. Aduh. Kurang smooth. Nah, nge-frame. Belum bisa, Pak. Wow. Mana ini turbonya? Wah, naik ke atas tuh. Nggak dapet nus. Wow. Lumayan ya, tapi tidak ngebug grafiknya. Oke, kita lanjut ke game yang selanjutnya, bro. Oke, sekarang game terakhir nih. Need for Speed Underground 2.
Ini sebenarnya game ke-9, karena game yang ke-10 itu bully yang gue bilang nggak bisa ya. Tapi tetap gue masukin daftar ya game bully. Gak apa-apa ya, dia nggak bisa game bully. Ini settingan di 2 kali. Vulkan, coba. Ini gue pakai patch widescreen. Jadi nggak gepeng. Coba tes balap nanti di 3 kali coba. Di depan ada sirkuit. Dia nggak perlu kode 60 fps lagi karena udah 60 fps kalau di sini ya. Nih di sini biasanya ngeframe kalau emang nggak kuat. Soalnya ini game memang berat ya, lebih ringan main versi PC malah di Winlator, lebih stabil. Lama juga loading. Oh iya, ini ngeframe di sini nggak lancar. 3 kali reso karena mungkin. Berarti jangan 3 kali ya. Di awal doang memang, tak kalau udah jalan mah lancar itu. Dua kali. Berarti settingan sambil rekam layar ya 2 kali reso nih. Soalnya gue patokannya biar dapat 60 gitu loh, 60 fps. Nah kalau udah sampai sini mah lancar. Gak ada grafik bug ya. Dan bisa open GL. Tapi ini gue pakai Vulkan. Bully, game bully doang nggak bisa cok. Mental lagi keluar. Di ETRS nggak gitu perasaan. Lancar, lumayan mantap. Ya oke, mungkin untuk videonya sampai di sini aja dulu bro ya. Ya jadi ini dia 10 game buat tes di My PS2 versi 1.3 ya. Dan ada satu game itu bully game, nggak bisa masuk ya, tadi udah kasih lihat mental lagi. Dan mungkin untuk videonya sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.